Oh, jadi langsung ke aja ke setelan saluran saluran lagi, dan di sini teman-teman bisa pindahin, tekan aja pindahin ya. Nanti ini okein saja untuk cari channel seperti ini. Jangan lupa untuk pasang antena TV-nya ya. Nah, untuk pindahinnya nanti ngurutkan channelnya bisa teman-teman pilih di sini ya. Oke, di sini. Terus untuk nyambungkan wifi-nya teman-teman bisa sambungkan di sini juga, atau di sini depan sini. Nanti ada di sini untuk daftar wifi teman-teman. Oke, kita sambungkan saja untuk wifi-nya, kita oke. Di lanjut. Nah, nanti daftar wifi-nya ada di sini.